Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bro Official. Oke teman-teman, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia. Pada video kali ini saya kembali mau beraktivitas berkebun ya, dan kali ini saya mau potong-potong bibit singkong teman-teman, buat ditanam. Bibit singkong yang waktu saya ambil dan ini baru mau saya potong-potong teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur, setidaknya memotivasi Anda untuk mau beraktivitas yang bersifat fisik atau beraktivitas yang positif lah ya, seperti kebun atau apalah. Selain ada hasil juga itu olahraga. Oke, ikuti terus videonya teman-teman. Ini bibit singkong meskipun kecil pohonnya teman-teman, ini umbinya bagus teman-teman, gede-gede dia.
yang di belah bagian bawahnya ya, yang ke tanahnya teman-teman. Ini kalau buat nanam singkong yang bagus ya, menurut saya gitu, dikasih tahu bapak saya, ininya dibelah teman-teman, dibelah bentuk plus ya, dan sama dengan yang di ada yang dicok ini kan. Nah, kalau saya dibelah teman-teman, biar ubinya banyak teman-teman kalau dibelah. Ini udah jelek nih bibitnya nih. Oh, bagus. Tunggu udah berantok.